Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi Demi masa sungguh manusia berada di dalam kerugian. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena manusia sudah terlalu dinina bobokkan oleh urusan dunia daripada urusan akhirat, lebih mementingkan urusan dunia daripada akhirat, lebih senang dipanggil manusia daripada memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. ALLAHU AKBAR! ALLAHU AKBAR! ALLAHU AKBAR! ALLAHU AKBAR! Hadirin, dimanapun anda berada. Sekarang kita sudah masuk sebelah Sya'ban. Artinya, tinggal menghitung hari lagi, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Yakin dan percayalah, sebelas bulan selain bulan Ramadan, kita lebih banyak menggunakan kesempatan umur ini untuk dunia, ketimbang urusan untuk akhirat. Jangan sampai. Jangan sampai kesempatan untuk melaksanakan bulan Ramadan tahun ini 1442 Hijriah masih sama amalan kita seperti bulan-bulan yang sebelumnya. Lalu apa persiapan kita agar puasa tahun ini lebih baik daripada kemarin? Pertama, jaga imun agar sehat. Jaga iman agar kuat. Yang kedua, pendalami ilmu agama. Termasuk mendalami cara membaca Al-Quran dengan baik. Insya Allah anak-anak Ustadz SDIT Al-Ihtiyat sudah melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir adalah siap kan harta yang halal sebanyak mungkin agar di bulan Ramadan kita tidak terlalu banyak bekerja saat itu sehingga kita memperbanyak amal kepadanya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufik wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.